Ya, kali ini dari dinamika seputar atau menjelang pemilihan presiden 2019, Partai Demokrat mengisyaratkan pembentukan poros ketiga pasca pernyataan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan akan ada pemimpin baru 2019. Demokrat terus berkoordinasi menjajaki kemungkinan koalisi dengan partai-partai lain untuk mewujudkan poros ketiga itu. Elit Demokrat menegaskan pernyataan SBY soal pemimpin baru 2019 bukan hanya dimaknai soal niatnya membentuk poros ketiga, namun menurut elit Demokrat, SBY juga mengacu ke Cawapres Jokowi yang merupakan tokoh baru. Selain itu, jika Prabowo dan Cawapresnya memenangkan kontestasi Pilpres, maka Indonesia akan memiliki pemimpin baru. Sehingga menurut elit Parpol Demokrat, pernyataan SBY soal pemimpin baru bukan hanya menyasar AHY, yang gencar disorongkan maju pada Pilpres 2019. Yang kita ketahui sekarang, kita coba kita lihat. Kalau poros ketiga, kan pasti pemimpin baru. Kalau misalnya yang menang, misalnya dari Pak Prabowo kan juga pasti pemimpin baru. Kalau yang menang dari Pak Jokowi, kan Pak Jokowi kita ya, kita melihat sampai saat ini cawapresnya tidak akan bergandeng dengan Pak JK lagi, yang berarti kan pemimpin baru. Sehingga uh, yang disebut pemimpin itu bisa juga capres, bisa juga cawapres. Jadi menurut kami bahwa apa yang disampaikan itu pasti benar adanya dan memang keadanya adalah seperti itu. Jadi rupanya masih multitafsir pengertian pemimpin baru itu ya. Baik, wacana Prabowo Subianto menjadi cawapres Joko Widodo terus bergulir beberapa waktu terakhir. Setelah sebelumnya sejumlah elit parpol pendukung Jokowi mengumpulkan wacana itu, kali ini Joko Widodo sendiri yang mengungkapnya. Dikutip dari laman detik.com dalam wawancara khusus di program Mata Najwa yang akan tayang besok di Trans7, Joko Widodo mengakui membuka opsi untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Menjawab pertanyaan Najwa Sihab, Joko Widodo beralasan sengaja membuka opsi berpasangan dengan calon lawan kuatnya itu demi kebaikan negara ke depan. Selain itu Joko Widodo juga mengaku masih membuka opsi tersebut sampai saat ini. Sebelumnya wacana Prabowo menjadi cawapres Jokowi juga dikemukakan oleh Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi dan Ketua DPR RI dari fraksi Golkar Bambang Susatyo. Bambang Susatyo bahkan menegaskan Prabowo adalah pasangan ideal bagi Jokowi pernyataan betul. Sebenarnya betul. bulan November 2017 yang lalu, uh, pada waktu itu sudah ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan di dalam pertemuan itu dua kali uh, sudah disampaikan tawaran dari Pak Jokowi untuk mengajak Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Jadi yang menawarkan Pak Jokowi? Setahu saya begitu, ditawarkan disampaikan, langsung ke Pak disampaikan uh, ditawarkan langsung kepada Pak Prabowo, dan kemudian uh, Pak Prabowo di yang pertemuan kedua menyampaikan kami merasa terhormat karena di ujung perjuangan akhirnya kita bisa bersama-sama mengelola negara ini. Jadi Pak Prabowo pra mau? Informasi yang saya terima dari uh, beliau begitu, kemudian beliau ini siapa mas? Presiden. Oke. Okay. Lantas kemudian bulan Desember saya bertemu lagi dengan Pak Jokowi di awal tanggal 3 Desember di Istana Bogor. Kemudian saya katakan lagi kepada beliau membincangkan berbagai hal dan kemudian beliau menyampaikan lagi, mas, sepertinya agak sulit. Kenapa? Saya baru tanya beberapa ketua umum yang setuju baru Mas Romi. Oke, okay. uh, okay, kalau gitu kita lihat nanti perkembangan ini berjalan sampai kurang lebih hari Selasa dua pekan yang lalu atau tepatnya tiga pekan lah kalau dari sekarang. Uh, beliau menyampaikan kalau ada utusan dari Pak jo, uh, Prabowo yang menanyakan uh, apakah tawaran bulan November itu masih ada akan sedari awal sudah bilang dari beberapa bulan yang lalu kalau Pak Jok Pak apa Cik. Pak Jk nggak bisa yang paling ideal untuk meminimais mem perpecahan bangsa tidak ada lagi isu-isu sara tidak ada lagi isu apa yang sedang berkembang hari-hari ini itu adalah menggandeng Pak uh, Prabowo sehingga begitu terpilih secara uh, apa legal ya maka langsung bisa berlari kencang, meneruskan program-program program pembangunan yang sudah dilaksanakan pada periode yang pertama, sehingga tinggal berlari di periode kedua itu yang ideal. Tapi semua berpulang kepada Pak Prabowo dan partainya, dan berpulang kepada Pak Jokowi ke depan. Baik ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Angga Dwi Putra dari Gedung DPR RI. Selamat malam, Angga terkait dengan wacana penggabungan ataupun koalisi dari... Joko Widodo dengan Prabowo Subianto yang terus bergulir beberapa waktu terakhir ini seperti apa tanggapan partai-partai politik yang ada di DPR ini? Ya selamat malam Indra. Memang uh, isu atau wacana soal Prabowo Subianto menjadi wakil presiden atau calon wakil presiden bagi uh, Joko Widodo ini sudah bergulir sudah cukup lama. Pembicaraan juga sudah dilakukan oleh kedua kubu uh, baik secara langsung antara Jokowi dengan Prabowo, kemudian juga Prabowo juga sempat bertemu dengan Luhut Bin Sarpanjaitan. Dan juga misalnya Rumah Hormuzi juga bertemu dengan uh, Sandiaga Uno, seperti itu. Jadi pertemuan sudah dilakukan berulang kali. Dan memang uh, dari partai sendiri, saya ambil contoh misalnya Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan uh, rekan dari Gerindra, justru ini menganggap bahwa uh, hal tersebut akan sulit terjadi, seperti itu. Karena memang uh, saat ini uh, Prabowo Subianto juga sudah mendapatkan mandat, dari partainya, dari Gerindra untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2019. Namun segala hal masih bisa terjadi meskipun dari PKS mengklaim bahwa Prabowo sudah setuju untuk dia maju bersama dengan calon wakil presiden yang juga ditawarkan oleh PKS, dari sembilan sudah dikerucutkan menjadi dua ataupun nama lainnya. Namun, tentu saja dalam politik masih bisa cair seperti itu. Apalagi Prabowo juga dikabarkan beberapa waktu yang lalu juga akan menemui Puan Maharani, dan bisa saja nanti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di last minute seperti itu, karena memang. Saat ini, kuncinya adalah di Prabowo sendiri, yang juga sudah menerima mandat dari partai. Apakah bersedia, misalnya, untuk bergabung dengan Gerbong Jokowi? Seperti itu, dengan tentu saja, akan ada beberapa efek-efek, misalnya kekecewaan dari kadernya yang sudah sejak lama memang menginginkan, misalnya, Gerindra atau Prabowo maju sendiri kemudian juga dari partai pendampingnya misalnya PKS yang juga mungkin kecewa jika uh, Gerindra atau dalam hal ini Prabowo merapat kepada Jokowi mungkin PKS juga akan membentuk koalisi dengan Demokrat misalnya yang juga sudah menggaungkan akan adanya pemimpin baru. Jadi masih kita harus tunggu uh, pendaftaran capres masih lama ditutupnya 10 Agustus. Ada tiga bulan ke depan yang tentu saja akan banyak terjadi pertemuan-pertemuan antara elit-elit partai, uh, baik itu yang saat ini masih berseberangan uh, oposisi dan koalisi pemerintah. Namun bisa jadi uh, itu berubah dalam waktu dekat dan banyak sekali faktor yang bisa merubah itu misalnya hasil pilkada kemudian juga hasil-hasil survei yang saat ini memang Jokowi masih unggul jauh dengan 55% dibandingkan 14% dari survei yang dimiliki oleh Prabowo sekitar 14% Indra Oke baik terima kasih Angga Dwi Putra melaporkan langsung dari gedung DPR RI Sejauh apa dan seberapa realistis sebenarnya wacana Joko Widodo akan berpasangan dengan Prabowo Subianto? Seberapa berpengaruh dampak elektoral bagi masing-masing parpol pendukung kedua tokoh tersebut jika wacana ini terjadi? Kami akan coba mengulasnya malam hari ini dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun, serta Direktur Eksekutif SMRC Jadianan. Selamat malam, Bapak, oh, terima nah, kasih malam. sudah hadir pada malam hari ini. Ini menarik sekali karena uh, sekali lagi kami ingin munculkan dulu uh, kutipan uh, dari perbincangan ya uh, mata di program Mata Najwa yang akan ya. tayang besok. Ini sudah dikutip memang oleh detik.com pada hari ini. Sekali lagi kita akan munculkan uh, pernyataan ataupun dari pernyataan dari Pak Joko Widodo berikut ini. Ya, uh, ini kan memang dikutip dari detik.com dalam wawancara khusus di program Mata Najwa yang akan tayang besok di Trans. Tujuh ya, Jokowi Dodo mengakui membuka opsi untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Dan memang menjawab pernah pertanyaan dari Najwa Siap, Jokowi Dodo beralasan sengaja membuka opsi berpasangan dengan calon lawan kuatnya itu demi kebaikan negara ke depan. Dan berikut ini adalah kutipan dari perbincangan uh, Najwa Siap dengan Joko Widodo saat ditanya pernah ada wacana untuk menggandeng Prabowo Subianto menjadi cawapres Anda Pak Jokowi. Pak Jokowi menjawab dalam rangka kebaikan negara ke depan, kenapa tidak kalau saya membuka semua opsi yang ada? Kemudian ditanya lanjutan, opsi itu datang dari Anda Pak Jokowi atau justru dari Pak Prabowo? Pak Jokowi kemudian menjawab, kalau ditanya datang dari mana, ya datang dari dua-duanya. Pak Arief Poyono ada dalam per, per, perbincangan ketika Pak Romah Urbuzi juga menyampaikan hal itu. Ini datang sendiri dari Pak Jokowi kali ini. Ini masih anda bantah atau seperti apa pendekatan dari? Ya, yang pasti gini saya tegaskan lagi bahwa Pak Prabowo ya, ya. tidak pernah mengatakan dia mau menjadi cawapresnya Pak Jokowi Dodo. Tidak pernah mengatakan? Tidak uh, pernah, mengatakan, tidak pernah mengatakan, mengatakan mau. Ya, yang ada adalah dia siap maju sebagai calon presiden republik indonesia pada pilpres 2019. Hmm. Jadi nggak ada itu berapa saat... kali sih tawarannya yang disampaikan itu sebenarnya ya, yang anda tahu selama gitu? ini sih mungkin dua kali ya ketika di hambalang dan ketika di itu istana, mungkin waktunya kan? kapan anda ingat tidak? Ya waktu saat uh, maraknya pilkada jakarta itu loh yang bapak pak joko widodo ke hambalang itu Terus. berbarengan dengan soal pilkada DKI. Iya, seperti itu dan itu ada juga... arti khusus tidak itu menurut anda ketika pilkada DKI tiba-tiba didatangi Pak, eh, apa, pihak Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi Dodo itu waktu itu berbicara tangkahan itu. itu meminta bantuan Pak Prabowo karena besarnya gelombang aksi 212 itu kan hmm. artinya Pak Prabowo juga di situ menyarankan eh, agar Pak Jokowi Dodo melepas Ahok aja gitu jangan di, jangan dipertahankan gitu loh artinya hmm biarkan ya kan hukum berjalan lalu eh, apa mengatakan pak prabowo juga membantu bicara kepada grup-grup islam hmm. ya bahwa yang dikedepankan itu adalah hukum ya bukannya semata-mata politik identitas ya jadi kurang lebih memang ada kaitannya dengan pilkada dki saat itu eh, kebetulan mereka sama-sama bertemu kan di hambalang kan membicarakan eh, situasi politik pilkada di DKI. Terus Jika. tawaran itu disampaikan, tentang tawaran itu juga bareng -bareng disampaikan, 2019. ya kan. Dan Pak Prabowo nggak mau, hmm. ya kan. Pak Prabowo tetap memegang madat daripada kadernya, yaitu untuk maju sebagai calon presiden. Oke. Okay. Kalau di, kalau dilihat dari uh, pernyataan bahwa dengan alasan demi uh, bangsa ke depan tidak nah, terjadinya ju, perpecahan. Nah, gini, Indra ya. Ini yang lucu gitu kan. Kita lihat pemilu 2014, emang pecah negaranya. Pak Prabowo itu seorang yang gentleman, satria, dan negarawan. Ya, dia datang dalam pelantikannya Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo datang ke negara, diterima. Pak Prabowo mengakui, ya kan, kemenangan itu. Ya kan, kita mengakui kemenangan di Pilpres, Ya kan, kalaupun kita protes ke MK kan itu sebagai sarana demokrasi juga penegakan hukum. Artinya kalau memang ada ketidakbenaran ya kita uji di hukum. Nah setelah MK memutuskan Pak Joko Widodo yang menang kita nggak berbuat apa, apa. Jadi Anda merasa aneh ketika tawaran? Aneh. Bersama Jadi Pak isu Jokowi. ini selalu dibuat. Ini negara akan pecah. Nggak ada. Rakyat Indonesia ya sudah sadar. Ya rakyat Indonesia sudah cerdas berdemokrasi. enggak hmm. ada kerusuhan. Tidak ada darah setetes pun jatuh di 2014. Oke, okay. baik. Ini kalau Pak Komarudin melihat seperti apa Pak Jokowi terkonfirmasi sebelumnya mungkin media atau publik sempat ragu-ragu elit-elit politik yang mendukung Pak Jokowi mengungkapkan ada pertemuan Jokowi Pak Jokowi menginang Pak Prabowo untuk bersama dengan dirinya tapi kali ini datang dari Pak Jokowi sendiri begitu. Kalau anda melihat apakah memang alasan utamanya apa sih sebenarnya kenapa hmm. kemudian calon lawannya malah mau diajak bergabung? Saya mau sampaikan begini di dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan ya. yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan, ya oke, okay. okay? ya. dari pernyataan Pak Jokowi tadi jelas, karena mau diambil Pak Prabowo pasangan untuk kemaslahatan umat dan umat Indonesia dan negara ini harus baikkan itu ya. kita tidak bisa menutup mata bahwa ini juga ada pengaruh. Dengan Apa dua dua kubu Pak Jokowi dan walaupun tidak pertumpahan darah tapi sampai hari ini kondisi bertempurannya cuma ya. di medsos bang, ya, makanya di medsos, di dunia nyata, medsos ini gitu. mempengaruhi Benar ini ketakutan di dua medsos jadi, aja. jadi menurut saya Pak Jokowi membuka ruang untuk itu dan ini bukan saja untuk Pak Prabowo saya lihat dari berbagai ketua partai lain juga dibuka ruang yang sama Pak Aca, uh, Erlangga Erlangga juga dibuka kemudian Pak Caimin juga dibuka. Itu kan memang partai-partai pendukung. Iya. Jadi saya kira itu wajar-wajar saja. Kan memang harus begitu. Kenapa? Karena Pak Jokowi merasa bahwa memang membangun republik ini bukan oleh sekelompok atau seorang tertentu, hmm. tapi harus kita bangun sama-sama. Itu pesannya saya lihat. Nah bagi kita PD Perjuangan. Yang penting koalisi yang kita mau bangun bersama itu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan ya. kelompok dan pribadi. Hmm. Dan tadi saya garis bawahi tadi Pak, Pak Prabowo itu seorang negarawan. Saya kira kalau Prabowo lihat ini untuk kepentingan negara, saya pikir tidak masalah itu hmm. bisa pasangan. Bukan, begitu artinya, ya, bukan okay. begitu artinya bukan begitu artinya negarawan bang. Artinya dia itu. Seorang ya. pemain yang fair, hmm. ya kan ketika bertanding kalah, bukan berarti kita nggak akan bertanding Kemudian, lagi ya, gitu loh kan? Maksud saya gitu begini, loh. kalau toh nanti dengan komposisi politik nah, justru saya lucunya gini bang ya. Ditawari, kok oh. ini selalu diisukan akan pecah, akan ada politik ini NKRI pecah, sowat gitu. Mana pecah? 2014nya ada jangan melihat pilkada Jakarta sekarang coba pilkada lihat, nggak hmm. ada apa-apa, hmm. semua sama aja, hmm. ya kan? nggak ada apa-apa coba lihat pilkada Jakarta yang dulu katanya bentrokan mana itu cuma di dunia maya ujaran kebencian ya oke okay. ya, jadi kan? mana bu... buktinya misalnya buktinya mana ada jadi, gak? kalaupun memang ada gesekan yang cukup contoh aja di dunia... ada nggak misalnya di dunia kerja atau di dunia sekolah misalnya orang ini beragama ini terus sama yang mayoritas ini atau di, eh, pendukung capaian tertentu begitu ya? nggak ada nggak ada sampai hari ini itu cuman ujaran serang-serangan di medsos wajar Mereka di Amerika ada juga ada tawaran untuk datang dengan alasan salah nggak bisa alasannya memang <tuh> saya kira, saya kira tidak ada hal yang aneh di situ yang namanya juga orang berdiskusi berbuka pun kan tidak tidak hey. perlu hey. diperdebatkan lah Pak. iya maksud iya, yang, 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 yang paling menentukan itu... persoalan ini adalah Pak Jokowi, hmm. Pak Prabowo dan partai-partai politik pun <tuh> bukan itu soalnya <tuh> yeah. Yeah. iya yang pasti gini Pak Prabowo itu mengatakan kepada kadernya bahwa dia menerima mandat dari kader-kadernya untuk maju sebagai calon tapi presiden. anda merasa eh. sekarang banyak didengungkan soalnya Pak Prabowo nah soal karena ini, ini akan harus disatukan, bergabung. ini akan pecah, didengungkan, jadi difragmen gitu. Dampak apa yang paling Anda khawatirkan terkait kalau itu berkembang nanti setelah jeda ya kita akan mengungkapnya. Kami masih akan kembali tetap bersama Prime News. Kita lihat analisis dulu di tengah ya Pak, nanti akan dilanjutkan ke Anda juga. Tapi saya ingin uh, analisis dari... Anda begitu Pak Jaya dan Anda melihat seperti apa ketika ini mulai muncul sekarang malah Pak Jokowi sendiri yang uh, katakanlah mengakui begitu memang ada membuka opsi uh, berkomunikasi dengan Pak Prabowo untuk menjadi pasangannya pada yeah, yeah. Pilpres 2019. Sebetulnya kan opsi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berpasangan itu kan men menjadi salah satu opsi sudah cukup lama sebetulnya. Mm. Mungkin se seingat saya sudah setahunan terakhir ini ada desas-desus yeah. atau rumor seperti itu lalu kemudian beberapa lembaga survei kemudian mencoba kan yeah. mencoba memasangkan itu ya. Nah. Kalau saya memaknainya, uh, pertama, memang kan sekarang ini masih tiga bulan untuk pendaftaran capres-cawapres itu. Mm -hmm, yeah. Jadi masih ada dua pertanyaan utama yang belum terjawab, atau memang sengaja belum dijawab oleh para pelaku politik seperti yeah. Bang Komar dengan Bang yeah, Arif yeah. ini. Satu, uh, sebetulnya akan ada berapa capres nanti pada pemilu 2019 itu? Mm -hmm. Itu kan kita belum belum pers belum persis tahu. Sekarang orang memperkirakan dua. Tapi bisa juga satu, tiga. bisa juga tiga. Kan, hmm. kalau empat mungkin agak berat, meskipun secara teoritis masih mungkin, tapi agak berat gitu loh. Nah, karena masih ada pertanyaan itu, maka masing-masing pelaku politik sekarang saling umpan, nih, ada umpan, ada umpan lambung, hmm. ada ada yang nyemes, ada yang enggak gitu. Jadi, ini semua masih keizinan, kan? Semua opsi dibuka, itu artinya untuk melihat. Seja semua kemungkinan akan dicek dulu hmm. sampai kemudian mereka mengerucutkan pada uh, keputusan masing-masing. Dan biasanya dalam politik Indonesia itu masing-masing kubu itu akan menunggu gerakan lawan dulu, hmm. baru dia hmm. uh, memutuskan siapa yang paling duluan itu. Okay. Karena karena uh, tidak mau kedahulu, apa, tidak mau didahului langkahnya hmm. itu. Itu satu. Yang kedua ada pertanyaan berikutnya adalah termasuk uh, di dalamnya cawapres cawa nanti siapa? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga ada di semua kubu. Misalnya ya. katakanlah sekarang kalau kita menyebut tanpa <kuh> tanpa koalisinya sudah pasti itu ada tiga kubu untuk sementara kan. Hmm. Ada kubu Pak Jokowi hmm. plus Ibu Mega, ada kubunya Pak Prabowo, hmm. ada kemungkinan kubunya PSBY. Oke. Ya, ada kemungkinan. Kemungkinan. Itu. Ini bicara Masih kemungkinan mungkin. yang gitu sejauh lho. ini terlihat. Begitu. Nah ini semua bicara soal siapa yang akan menjadi wapres juga. Hmm. Hmm. Dan masalahnya sekarang itu kalau menurut data-data dari berbagai lembaga survei yang kita lihat itu hmm. maka belum ada cawapres yang dominan untuk salah satu pihak. Oke. Okay. Misalnya untuk Pak Prabowo masih mencari siapa yang akan menjadi cawapres. Oke. Okay. Kemudian untuk Pak Jokowi juga masih mencari. Demikian juga kalau misalnya ada ada yang baru. Oke. Okay. Misalnya seperti Pak apa Pak SBY akan mencalonkan siapa dan sebagainya. Nah karena itu menurut saya para politisi termasuk saya kira pernyataan Pak Jokowi itu kalau saya memananya itu saya lebih kelihat, melihat ke bahwa semua opsi dibuka hmm. itu semua opsi dibuka berarti ya kalau ditanya apakah Pak Prabowo mungkin dia jawabnya juga mungkin hmm. kalau pertanyaan diubah apakah Pak Muhaymin mungkin ya mungkin kalau ditanya oh, orang di luar partai ya. apakah misalnya jadi tidak spesifik ke Pak ya. Prabowo saja e, 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 kalau saya memananya lebih lebih ke sana cuma memang e, karena Tadi Najwa secara spesifik menanyakan ke Pak Prabowo, maka kemudian didalami dari sisi itu. Mm. Jadi saya memanainya bahwa suasana tiga bulan menjelang pendaftaran itu masih cair, mm. sehingga masing-masing eh, pihak masih mencoba segala simulasi. simulasi kenapa, yang... kenapa kemudian uh, menjadi fokus adalah soal nama Pak Prabowo, Pak Jokowi ke Pak Prabowo begitu ya? Karena kan beberapa elit partai sekarang, Pak Romi kemudian Pak Bambang Susatyo dari Golkar juga mengutarakan hal yang sama. Mm -mm. Kalau dari Golkar pandangannya. Hanya Pak Jk yang paling pas, tapi karena yeah. secara konstitusi tidak bisa, maka yang paling pas adalah Pak Prabowo. Menurut Iya, uh, yeah, karena Masa. ada anggapan bahwa uh, yang paling ideal itu bergabungnya dua kubu besar ini, hmm. ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Tapi di sisi lain Gerindra selalu mengatakan ini ada apa nih kok selalu diduet-duetkan? Tidak hanya Pak Arif, yeah. tapi ada beberapa. Ya itu kan anggapan. Cunai, anggapan iya. sebagian orang ada juga yang menganggap tidak kan gitu. Jadi uh, wajar kalau kemudian muncul dan itu yang paling menarik kan kalau dua dua tanda kutip nih Bang ya. Yeah. Tanda kutip musuh politik lawan politik lawan politik ya hmm. lawan kontestasi politik pada 2014 hmm. yang sangat kencang pertarungannya yeah. cukup ketat yeah. 47 lawan 53 hmm. itu cukup ketat kemudian bergabung itu kan semacam the dream team hmm. bayangan orang kan gitu hmm. tapi menurut saya kalau Pak Jokowi bergabung dengan Pak Prabowo nah ini kita tunggu-tunggu nih ya. itu tidak akan menjamin tidak ada muncul poros baru yeah. hmm. itu tidak menjamin karena di kubu pak Jokowi itu pasti resistensi juga tinggi kepada kepada bergabungnya pak Prabowo pak Prabowo. Kepada Jokowi sebaliknya juga seperti bang ya. Arif ini di kubu pak Prabowo akan ada resistensi yang cukup tinggi bergabung dengan terhadap pak bergabungnya Jokowi. pak Jok eh, pak Prabowo bergabung dengan pak Jokowi apalagi ya. kalau pak Prabowo jadi cawapres Oke okay. mungkin kalau misalnya pak Prabowo jadi capres pak Jokowi jadi cawapres <laughs> bang Arif ya. mungkin mikir-mikir juga mungkin Aha, itu ya. dia ya kan mikir tapi bagi bagi Ya sama-sama ya punya pikiran. Bagi pendukung Jokowi, masa kan dia presiden, masa hmm. kok tiba-tiba jadi wakil? Gitu. Ya. Sebaliknya juga di hmm. kubu Pak Arief, hmm. kan dia kemarin capres. Hmm kok sekarang mau diturunkan jadi cawapres misalnya gitu, ya. jadi eh, ada persoalan seperti itu. Hmm. Tapi eh, dampak itu... elektoral bagi kedua partai misalnya katakanlah Pak Jokowi identik dengan PDI Perjuangan karena memang kader dari PDI Perjuangan. Pak Prabowo tentu saja identik dengan Gerindra begitu. Hmm. Dampak elektoral bagi kedua partai ini menguntungkan tidak jika kemudian memang bergabung? Saya belum be belum tahu secara persis, tetapi dugaan saya itu tidak akan membuat dampak negatif kepada PDIP dan kepada Gerindra karena dua-duanya punya tokoh ya. yang bisa ya, mengerek di situ. Central, ya. Jadi Gerindra pun salah satu saya kira ini salah satu pertimbangan teman-teman di Gerindra yang ingin Pak Prabowo tetap nyapres itu antara lain supaya could till effect efek ekor jas dari Pak Prabowo itu tetap hmm. nyambung ke, nyambung ke Gerindra secara langsung. Gerindra. Hmm. Tapi dugaan saya juga itu tidak akan terlalu berpengaruh negatif kalau Pak Prabowo bergabung di situ bergabung menjadi di kubu Pak Jokowi karena karena tetap muncul Pak Prabowo-nya ya. Berbeda kalau misalnya Pak Prabowo tidak maju, misalnya hmm. mencalonkan orang lain. Okay. Seperti okay. peristiwa 2009 eh, 2014 ketika Pak SBY hmm. tidak calon lagi. Ya, yeah. 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 sehingga Partai Demokrat pun drop demokrab 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 gitu. Drop. Nah, itu okay. itu beda. Jadi ada dua itu, ada dua soal di situ. Hmm. Sekali lagi saya sering mengatakan bahwa karena pemilu ini serentak, hmm. maka setiap partai itu punya minimal dua kepentingan utama minimal dia mencoba mencapai dua-duanya tapi bisa juga cuma salah satu satu kalau bisa kadernya jadi capres jadi jadi presiden atau wakil presiden kalau bisa iya yeah, yeah, yeah. itu hmm. kenapa saya sebut uh, jadi presiden atau wakil presiden karena mengajukan pasangan tidak boleh tidak bisa hanya satu partai sekarang yeah. ada presidensial threshold hmm. yang kedua nah ini mungkin yang lebih fundamental bagi para dari, dari seluruh partai politik bahwa mereka harus mengusahakan agar tidak terlempar dari parlemen. Satu, hmm. yang kedua, ya. kalau partai-partai menengah dan besar seperti Gerindra, eh, PDIP, Golkar misalnya, eh, juga Pak SBY, apa PD, Partai Demokrat adalah minimal suaranya tidak turun dari hmm. okay. tahun 2014 lalu. Baik, sekarang eh, kita bicara namanya juga perspektif ya, seandainya ini terjadi. Konstituen di bawah grassroots Gerindra sendiri melihat kalau misalnya bergabung dengan Pak Jokowi akan ya seperti apa? Benarkah? Mas. Karena saya ingin melihat apakah memang ada efek atau tidak? Tidak aja, nggak usah di grassroots saya hmm. aja menolak kalau Pak Prabowo maju sebagai cawapresnya Joko Widodo. Hmm. Ya. Yang kedua, ya, tapi suara-suara suara aja masa dulu 10 penduk. tahun, Bumega Mega diiming-iming untuk bergabung sama Pak SBY, Bu Mega nggak mau. Hmm. Ya, apalagi kita kita bangun dari 2008 sampai sekarang 10 tahun kita bisa nyampe elektabilitas dua digit bersama Pak Prabowo. Kok di akhir 10 tahun ini kita mau memetik kemenangan? Kita bergabung. Bu Mega tuh paling hebat 10 tahun dia bertahan sebagai oposisi dan kita juga kan 10 tahun bertahan sebagai oposisi. Nah, menurut kalau kita akan ma kalau Pak Prabowo ada. orang yang bukan seorang pejuang, hmm. dia udah lepas kemarin ikutin Golkar, ikutin PAN bergabung sama Pak Jokowi Dodo karena secara chemistry kan boleh di hmm. Hmm. Ingat kembali bahwa Pak Jokowi Widodo itu dibawa ke Jakarta sama siapa? Kan sama hmm. Pak Prabowo hmm. bersama dengan Bu Mega dicalonkan gubernur kan. Hmm. Oke. Okay. Nah jadi nggak mungkin gitu loh, sangat nggak mungkin Pak Prabowo itu jadi cawapresnya Pak. Tapi Pak di, Dodo. di kalangan bawah sendiri akan merugikan kalau misalnya bergabung dengan Pak Jokowi. Pasti dan akan merugikan dan akan ada penolakan besar di bawah. Hmm. Oke. Okay. Dan itu pasti sudah ada. Hmm. Jangankan yang di bawah, saya aja paling orang nomor satu menolak gitu loh. Hmm. Oke. Okay. Tapi kalau bagi PDIP misalnya. Dan juga mungkin pemilih konstituen dari PDIP maupun konstituen di Pak, Pak Jokowi Dodo secara pribadi misalnya banyak pendukungnya yang sekarang ini kan kalau lihat dari medsos ya. Dari medsos itu kan sangat kental sekali irisannya begitu keterbelahannya begitu pro Jokowi dan pro Prabowo misalnya. Itu kan soal yang beda tapi begitu bergabung kira-kira ini bisa cair tidak kira, -kira menurut Anda Pak? Hmm, kita ya itu harus kita menguji lewat. Lewat survei, lewat kalau yang ada tahu lewat, turun lewat ke bawah, riset, bisa? nggak bisa kita 10 orang, 20 orang, hmm. atau beliau, dengan saya, yang klaim yeah. rakyat, uh, rakyat PDI Perjuangan pasca hmm. pemilu uh, Ibu ke sini itu. Hmm setelah presiden kesini saya lihat lebih dewasa ya, dan menghadapi kondisi begitu. dulu kan terkenal dengan ribut-ribut, bakar-bakar, sekarang lebih ya. lebih soft karena ya. lebih tadi mementingkan kepentingan nasionalnya daripada sekedar kan. ya, <tuk> bermainnya di, <tuk> tapi medsos pun medsos yang pakai akal, <tuk> tidak bisa yang ya. jadi um, saya pikir. Pak Ketua, ini mungkin perlu disimak juga hmm. karena kita dulu pernah punya sejarah bersama-sama antara hmm. PD Perjuangan dengan uh, Ibu Mega juga hmm. Pak Prabowo wakil hmm. dari Cuman Ibu Cakung calon presiden bagu, waktu Jokowi itu. itu capres, sentar, Pak jadi, capres, gitu, kan? jadi jangan sampai kemenangan Pak Prabowo yang tertunda, tertunda itu sekarang akan terwujud kalau pasangan ya. jadi wapresnya Pak ya. Prabowo. Kayaknya nggak <laughs> mungkin, bang. Ya. karena karena nggak mungkin ya. Gak mungkinnya bahwasanya kita sudah berjuang 10 tahun. Masa kita nggak bisa ikutin jejaknya Bu Mega 10 tahun loh. Tapi kayaknya ini paling pas menurut PDIP ini bersama Pak Prabowo. Kalau lihat saya lihat nada bicara nah, dari Pak Komarudin. Saya Mati. saya kan juga untuk bicara soal wakil presiden tadi saya setuju ya. Jadi ini harus partai koalisi sama-sama Pak Jokowi tidak bisa pdi perjuangan benar, sendiri juga benar, kan. Benar. Tapi saya hanya mau membaca iya. dari pandangan Pak Prabowo eh, eh, Pak hmm. Jokowi tadi demi kepentingan bangsa. Hmm. Apa salahnya kalau sama-sama Pak, Pak Prabowo, Prabowo demi kepentingan bangsa. Iya, tadi kan punya itu. Hmm. Ada Jadi, kepentingan bangsa apa yang akan terjadi kalau tidak bersama Pak Prabowo? Saya kira yang paling paling dekat itu yang dilihat sekarang kan kita tidak bisa ma menutup mata bahwa sejak habis pertarungan pilpres 2014 sampai sekarang ini kan belum belum sama-sama clear ini soal walaupun sering ada pertemuan-pertemuan antara Pak Prabowo yeah. Pak Jokowi yeah. makanya itu yang mungkin Pak Pak Pak, Pak Jokowi melihat itu bagaimana kalau bisa Kayaknya nggak mungkin ya kan? dan sangat nggak mungkin ya. gitu kan politik, kita kita lihat politik dulu, itu tidak ada benar yang, tapi politik ini. memang seperti politik itu politik itu tidak ada yang tidak mungkin tidak politik mungkin bicara tidak kemungkinan mungkin. ya kan tidak mungkin kemistrinya tidak akan mungkin karena kita itu mendirikan partai gerindra dari awal itu ingin mendudukan pak prabowo jika ada kesempatan sebagai calon presiden bukan sebagai cawapres ketika dulu bergandeng dengan cawapres itu karena tapi memang demi kepentingan bangsa bangsa yang mana? Wong ini bangsa udah nggak bener dipimpin Joko Widodo. Iya kan? <tuk> <tuk> ya, kan? Negaranya sekarang penganggurannya banyak, tenaga kerja asing Jadi makin banyak. Jadi kalau kalau Pak Prabowo naik semua clear. Iya clear, pasti clear gitu loh. <tuk> ya, kalau seberapa realistis nanti dilanjutkan berdua ini, sepertinya PDP masih mencoba tanda kutip merayu terus, tapi Gerindra nggak mau. Tapi setelah jeda kami akan segera ulas lebih lanjut. Tetaplah bersama Pranyus Kalau saya nanya ke Pak Jayadi, kira-kira melihat contoh gambaran ya, baga bagaimana <tuk> dari Pak Komarudin melihat PDIP ini kayaknya ayo terus Gerinda, bergabunglah demi demi bangsa begitu yeah. <tuk> Tapi ditolak terus begitu ya. Dan dan itu tidak hanya terjadi di lingkaran meja ini saja, tapi <tuk> di beberapa pernyataan para elitnya beberapa kali yang saya tangkap pernah seperti itu juga yeah. kurang lebih. Nah apa apa Anda melihat ini sebuah ajakan yang memang apa namanya yang yang realistis, telus, realistis begitu ya? Ataukah ini sebuah strategi mengganggu aja karena kalau misalnya Pak Prabowo gabung dengan yang lain maka kotel efek tadi yang akan ya. yang akan uh, ya bisa dua-duanya kita kan nggak tahu secara persis gitu dua, bisa du, bisa dua-duanya hmm. orang juga kalau sepanjang misalnya mendengar pernyataan dari Pak Arif misalnya ya itu kan pernyataannya Pak Arif nanti ada akan ada, ada yang bilang kita belum dengar dari Pak Prabowo-nya langsung kan bisa, yeah. bisa juga orang bilang begitu kan yeah. sehingga yeah. saya kira ini akan terus bergerak dinamis. Hmm. Proses di antara mereka berdua kan seperti tadi itu masih akan berlanjut saya kira ya, sampai ya. tiga bulan ke depan. Tiga bulan ini menurut anda waktu yang pasti sangat panjang? Atau panjang. Kan? Sangat bisa, panjang bisa, ya? Bisa cukup panjang dari tapi perspektif juga, pendaftaran iya. dan koalisi itu iya. masih sangat bisa, panjang. Bisa, bisa panjang tapi bisa juga pendek bagi orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk meningkatkan elektabilitasnya <laughs> popularitasnya iya. itu pendek. Iya. Tapi untuk mencari membuat simulasi-simulasi berbagai kemungkinan itu iya. misalnya. Iya dua pasangan atau tiga pasangan lalu pasangannya Pak Prabowo siapa pasangan Pak Jokowi siapa pasangan yang yeah. akan dipasangkan pemimpin baru oleh Pak SBY itu juga siapa itu akan menjadi sangat eh, sangat panjang yeah. dan seringkali mereka mungkin kurang tidur gitu uh, untuk hmm. men mencoba-coba simulasi itu nah soal uh, pertanyaan memang yang paling tapi simulasi kali ini bukan soal pemenangan untuk 2019 saja kalau anda melihat, apakah ada kepentingan yang lebih? Oh iya jauh iya lebih? iya betul. Pemilu 2019 itu memang menjadi kalau menurut saya menjadi uh, apa itu demark apa namanya marker ya mm -hmm. uh, batas, batas dari akan terjadinya transisi kepemimpinan nasional secara mm -hmm. uh, dari generasi yang transisional mm -hmm. generasi lama dan generasi transisi kepada generasi yang betul-betul baru mm -hmm. pemimpin pemimpin baru. Nah di situ ya. nanti pemimpin milenial yang akan muncul. Jadi kepentingan 2020... mempersiapkan komposisi sekarang ya, 2019 ya, ini betul. Berbicara itu semua menjadi untuk... perhitungan itu. Selain ya. persoalan masing-masing ingin memper... jadi satu masing-masing ingin mempersiapkan diri ya, ya. untuk 2024 pada saat yang sama juga perlu mempertahankan suara partai masing-masing hmm. ya, ya. minimal tidak turun dibandingkan dengan tahun 2000 14 Kerjaan lalu. Berat gitu. bagi partai politik. Ya itulah memang kan. konsekuensi dari pemilu serentak antara lain. Ya. Pemilu presiden sekaligus berjalin berkelindan dengan pemilu legislatif. legislatif. Gitu. Oke, baik. Kalau melihat perkembangan sekarang ini, uh, Sempat juga kan kemudian eh, apa namanya ada pertanyaan-pertanyaan terus ke Gerindra akhir-akhir ini setelah terutama ketika Pak Prabowo mengatakan maju um, belum ada tiket maju begitu kan? Ya nah, itu kan itu, realistis <laughs> kan Gerindra nggak bisa maju sendiri. Bukan itu bentuk kemudian indikasi keraguan Hutan, Pak Prabowo bukan, yang kemudian bukan ragu Pak Prabowo itu. Apalagi karena... begini Bang melihat beberapa sejumlah survei yang kemudian terakhir misalnya survei nggak kita pakai. Survei nggak kita pakai patokan ya survei enggak kita pakai patokan artinya kita juga punya hitungan tersendiri hmm. kalau saya melihat Pak Jokowi Dodo selalu bicara bahwasanya ingin mengajak Pak Prabowo demi kepentingan NKRI ini saya mencurigai ini sebagai taktik dia taktik apa yang Anda Ya untuk mendelegitimasi Pak Prabowo ya artinya... kenapa diajak bisa didelegitimasi Ya dengan begini kan artinya kan akhirnya terlihat pasti lu kalah gitu kan, oh, ya kan, iya. itu salah satu ini Joko Widodo cerdas Dan yang mengerti ini saya untuk iya, mengalahkan iya. dia gitu, makanya dulu saya katakan kan, saya tahu strategi ngalahin Joko Widodo gitu loh, dan pasti kalah gitu loh, saya yakin kalah gitu loh dia. Ketika dulu Ahok pun begitu, hmm. ya kan dia kuar-kuar-kuar-kuar, saya katakan kan di awal 2016, siapapun yang didolong sama Gerindra kalah Ahok, kalah bener terbukti. Ya. Bisa Jadi saya tahu kan? cara caranya mengalahkannya juga begitu di Banten kan. Hmm survei Rakono karno tinggi kalah buktinya. Okay. Ya kan? Okay. Lah, yeah. ahok tinggi terus kalah buktinya yeah. ya. Jadi itu kan masih terpisah. survei sekarang menurut Anda? Belum, survei boleh dilihat sebagai pattern aja, sebagai okay. garis kita, hmm. tapi kan yang namanya memenangkan sebuah pertandingan di pileg atau di pilpres bagaimana memenangkan di kotak suara, okay, bukan ngelek kuesioner di. Sekali lagi ada melihat berulang kali pernyataan yang datang dari pihak Pak Jokowi maupun Pak Jokowi sendiri tentang ajakan kepada saya lihat Jokowi Dodo ini cerdas Taktik. dalam taktiknya. Dia menguasai benar. Hmm bagaimana seni perang Sunju. Saya juga menguasai sunju, ya. ya. Oke. Saya Oke. menguasai seni perang yang gurunya Sunju. <laughs> jadi saya tahu bagaimana <laughs> dia gitu. Pak Komarudin harus menjawab ini Pak Komarudin. Jadi ini ajakan beneran atau cuma ngeledekin aja nih Pak? Oh, itu kan pikiran abang <laughs> saja. Bukan bang bener, dia ini cerdas uh, orang ini. Gitu. Saya tetap melihat tadi Pak Jokowi membuka ruang untuk semua. Ini kan masih jauh ya. Keputusan nanti siapa pesan Jokowi itu tiga bulan ke depan. Hmm. Tapi bahwa diskusi buka ruang politik kan harus dilakukan. Oke, yang tadi saya sampaikan ini, kita bangun republik ini kan bukan satu dua kelompok yang bangun, kan hmm. baik. Kalau kita bangun hmm. bersama-sama, itu kepentingan bangsa. Itu konteksnya iya, makanya. tapi eh, Pak Ketua kan melihat wah ini, kepentingan bangsa yang mana kan, hmm. ya itu silakan. Hmm. Biarlah itu kita berdiskusi. Yang penting, tujuan terakhir, strategi kita boleh beda. Hmm. Ya partai kita boleh beda, tapi tujuan kita harus satu untuk kepentingan nasional. Mereka. Itu yang paling penting. Tidak boleh ada perpecahan. Ya, itu Pak tujuan nasional itulah yang penting. Iya memang nggak ada perpecahan. loh. Gitu, kan ini kan perpecahan ini kan didengung-dengungkan aja Terus. mana pecah? Nggak ya. ada. Hmm. Pak Joko Widodo ini berhasil stabilitas keamanannya okay. berhasil. Stabilitas keamanan berhasil. Loh, iya mana ada? Okay. Coba ini kan cuma di medsos kok ya. di medsos kok diributin <laughs> Coba lihat di bawah nggak ada tuh. Ada, gitu kan ya. yang ribut jadi antara misalnya agama ini dengan agama sudah itu jangan itu maksudnya ada gerindra minta jangan diajak apa ajak ada apa ada bentrokan ya, misalnya pro jokowi dodo dengan pro prabowo di bawah nggak ada cuma di medsos aja serang- itu juga nggak tahu asli apa bener itu oh, akunnya <laughs> kan, <laughs> akun robotnya <laughs> kan, <laughs> akun robotnya kan <laughs> itu kan lihat ya, kan ya, apa iya. bener nggak nih akunnya <laughs> okay. asli atau palsu kan baik. ini kan ribut supaya ribut ya datang datangnya nih akhirnya keamanan orang-orang pihak keamanan atau polkam ini ribut wah kita bikin sistem anggaran lagi gitu nggak ada kalau okay. ada kan pada ribut di bawah baik tapi intinya Gerindra nggak mau diajak-ajak lagi terus nih ya nggak ada ini taktiknya Pak Jokowi Dodo <laughs> jadi saya udah baca <laughs> gitu bagaimana dalam ya ini. saya kira uh, berapapun nanti calon yang muncul ya. termasuk kalau Pak Jokowi berada dengan Pak, Pak Prabowo kan kita sudah punya sistem pemilu yang ya sudah kita sepakati ya. bersama nah. gitu itu juga untuk kepentingan bangsa dan negara sekarang hmm. itu nggak ada masalah oke okay. baik terima kasih bapak-bapak uh, telah hadir pada malam ini mengulas hal ini sekali lagi memang dinamika menjelang pilpres masih panjang jadi mungkin kalau kita lihat kemungkinan-kemungkinan koalisi ya ini demi kepentingan masyarakat melihat yeah. uh, demi kepentingan uh, bangsa ke depan seperti itu. Terima kasih pak uh, telah bergabung sama kami kasih. dan uh, apa namanya Pak Arief serta Pak Jaidian telah bergabung sama kami. Selamat malam.